selamat datang di channelku Apa kabar ya semua, semoga kalian dalam keadaan sehat ya Tadi itu hanya opening animasi dari game Tales of Eternia yang aku menjelaskan di video ini Aku harap aku gak nostalgia sendirian berhubung pernah menonton animnya Aku menontonnya waktu masih sekolah jadi udah lama Tapi yang aku ingat kalau pertengahan episode itu sudah beda cerita dari game ini Cuma gak ada salahnya kalau ada yang belum menonton dan kepingin Bisa coba dicari dulu sekedar info game ini dirilis pada tahun 2000 di PlayStation pertama dan tahun 2005-nya disusul dengan PlayStation portable atau PSP. Game ini kemudian dikembangkan dan diterbitkan oleh Namco. Di sini mungkin ada yang menyadari kalau judul game ini selain Tales of Eternia dinamakan juga sebagai Tales of Destiny 2, tapi itu hanya untuk di kalangan Amerika Utara yang dirilis pada tahun 2001 untuk PlayStation pertama. Dengan alasan untuk menghindari pelanggaran merek dagang atas nama Eternia, milik Mattel di Amerika Utara untuk Master of the Universe, storyline. selain itu, Tales of Eternia merupakan urutan ketiga dari game Tales series, yaitu setelah Tales of Fantasia dan Tales of Destiny. Karena game ini nama lainnya, Tales of Destiny 2, jadi sepertinya ada yang mengira kalau game ini merupakan sequel atau lanjutan dari game Destiny yang pertama, padahal sebenarnya bukan, jadi tidak ada kaitannya. Dan kenapa urutan ketiga ini aku mulai cerita duluan? Ya karena ini merupakan game Tales yang aku lihat duluan pas kakak aku mulai main. <gif> Jadi yang lainnya aku belum tahu. Baik topik, game ini menceritakan Reed, Farah, Kili, yang tiga orang berteman dari masa kecil bertemu dengan gadis misterius bernama Meredith yang berbahasa asing dan meminta bantuan mereka. Akhirnya mereka berempat yang menjadi karakter utama dalam game ini mencari asal usul, kemudian terlibat dalam konflik antar dua dunia, yaitu Inferia dan Celestia. Sebelum masuk ke alur ceritanya, seperti biasa ada yang ingin aku jelaskan dulu secara umum. Jadi di Eternia terdapat dua dunia bernama Inferia dan Celestia yang terhubung dengan lapisan perbatasan dinamakan Orbus Barrier dan menghasilkan Save Ring di tengah permukaan Orbus. Kontak antara dua dunia itu tidak ada sama berabad-abad, sampai akhirnya nanti Meredi yang berhasil duluan melewati perbatasan itu. Kemudian yang membuat Eternia merupakan dewa pencipta bernama Seiford. Untuk informasi lebih lanjut tentang dua dunia tadi, mulai dari dunia Inveria. Inveria itu berisikan daratan hijau cerah dan langit biru, yang merupakan letak Greater Krimel, elemen air, angin dan api, dan terakhir elemen cahaya. Orang-orang di dunia ini disebutnya Inverian dan berkulit terang. Untuk teknologinya masih hampir pertengahan dan Inveria dipimpin oleh Sang Raja. Sedangkan info dunia Celestia berisikan daratan hijau dan langit yang agak gelap. Merupakan letak greater kremel, elemen tanah, es, petir, dan terakhir elemen gelap. Orang-orang di dunia ini disebutnya Celestian, berkulit agak gelap, dan memiliki batu permata yang dinamakan Elara di keningnya sebagai telepati atau komunikasi antar sesama orang-orang Celestia. Untuk teknologinya jauh lebih canggih daripada Inferia, dan kemudian Celestia tidak ada pimpinan, kalaupun ada terpilihnya yaitu orang paling terkuat. Mirisnya orang-orang Inferia ini menganggap kalau orang-orang Celestia itu orang barbar yang bisa menghancurkan kehidupan Inferia, padahal nggak semuanya begitu. Sepertinya cukup segitu informasinya, jadi kita mulai saja alur ceritanya, ya. Cerita dimulai dari ketika Arif bertemu teman semasa kecilnya, yaitu Farah, yang lagi melihat perubahan, yang tidak bisa terjadi pada warna on bus barrier. Dan ditambah lagi, adanya mesin terbang dinamakan Crimean Craft, yang jatuh dari Celestia. Ketika mereka berdua mengambil lokasi itu, mereka bertemu Meredith yang berpakaian unik, dan berbicara bahasa asing, serta bertemu peliharaannya bernama Quickie. Dan tidak lama kemudian mereka semua menjauh dari tempat itu ketika kerama kerap berbunyi cepat tanda mau meledak. Kemudian Meredith berkata fibril saat mendekati Reed dan sesaat ada sinar muncul. Di sini Farah dan Reed tidak mengerti maksud perkataan Meredith. Mereka lalu ke desa Rasen tempat asal Reed dan Farah dan bergegas ke pemimpin desa yaitu Kamran untuk meminta saran dan dijawab bahwa pihak desa akan menyelidiki lokasi peledakan itu, tapi menolak untuk membantu Meredi karena bisa saja membawa masalah bagi desa. Tidak lama kemudian ada orang lain dari Celestia datang mengacaukan rumah pimpinan desa dan menyerang Meredi. Ted Farah membantu Meredi dengan mengalahkan orang itu, lalu orang itu melarikan diri. Kekacauan yang terjadi membuat pimpinan desa mengamuk dan mengira bahwa mereka berdua sengaja membawa masalah seperti sebelumnya. Uh, masalah sebelumnya seperti apa nanti akan diceritakan pas pertengahan nanti. Kemudian, Farah memutuskan untuk membantu Meredith. Meredith yang tidak bisa tinggal diam akhirnya mengikuti temannya. Kemudian, mereka pergi ke tempat teman kecilnya Reed dan Farah, yaitu Kili, untuk mencari identitas Meredith lebih lanjut. Dan mereka akhirnya tahu kalau Meredith berbicara bahasa Malnix yaitu bahasa yang berasal dari dunia Celestia, setelah mereka melakukan perjalanan ke Desa Morle untuk bertemu Profesor Mazet, kelompok itu menerima anting bernama Ors Iring sebagai terjemahan yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan Meredith. Tapi Ors Iring itu tidak langsung berjalan lancar, akhirnya membutuhkan waktu yang tepat agar bisa terhubung. Setelah itu, Quickie sempat hilang ketika mereka di tempat Profesor disusul dengan Meredy. Akhirnya mereka pergi ke hutan dekat desa Morle. Ketika bertemu Meredy dan Quickie yang terjebak oleh monster, mereka langsung membantunya dan pada saat itu juga Ors Earing mulai berjalan. Setelah itu, sebelum mereka balik ke desa, mereka mengambil istirahat sebentar dan membahas tujuan kedatangan Meredith. Dan gadis itu menjelaskan bahwa ia ingin menghentikan Grenfell atau sebutan bencana yang membuat Celestia dan Inferia akan saling bertabrakan, karena itu ia membutuhkan bantuan yang lain dan mengumpulkan Greater Crimel yang ada di Inferia, agar rencana Grenfell bisa digagalkan. Namun kini tidak yakin dengan Meredith berhubung Kreml dan orang yang punya perbedaan dunia, sehingga jika ingin membuat perjanjian dengan Kreml akan sangat susah. Tapi Meredith menjawabnya lagi bahwa kereta Kreml bisa sementara ditempatkan di Kreml case, yang kebetulan Kili juga mempunyai benda itu. Saat mereka sudah balik di desa, mereka sempat menunggu kiri yang masih ada di dalam rumah Profesor Mazet, sampai menunggu Meredith sempat meminta maaf pada Reed dan Farah. Karenanya mereka diserang oleh Hyats, orang yang menghancurkan rumah pimpinan desa rasnya. Tapi saat ditanya kenapa mereka ditepiam dan pembahasan itu terhenti ketika Kili menemui mereka. Mereka lalu pergi ke tempat stream di bagian timur laut daerah desa Morle ketika menemui Andin yang adalah Water Kremel atau elemen air. Mereka langsung menjelaskan dan meminta bantuannya, tapi Andin meminta mereka bersiap jika ingin membuntukkan bantuannya, yaitu dengan mengalahkannya. Setelah berhasil dikalahkan sesuai perkataannya, Andin bersedia membantu mereka dan masuk ke Kramer Cakes, tapi sebelum itu mengingatkan mereka bahwa mereka perlu mengumpulkan semua Greater crime yang lain untuk bisa mencapai tujuan mereka. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan bertemu Raja Inferia di kastilnya untuk meminta bantuan tapi tidak diperbolehkan. Lalu Kili ingin mengecek jarak antara Inferia dan Celestia di Royal Observation Inferia yang diurus oleh kanselor Zosimo tapi tidak diizinkan. Tapi saat mereka pergi, Zosimo sempat datang dan melihat berkas yang ditinggalkan oleh Kile. Kemudian Kile mengajak mereka ke gereja Sever Sanctuary yang ada kemungkinan menyadari perubahan bentuk dari Sefer Mereka menjelaskan ke Archbishop Pergalvani, tapi ia tidak percaya dan menyangka mereka sengaja menyebarkan bencana palsu dan ketakutan pada sekitar. Mereka lalu berhasil ditangkap oleh pasukan Imperia dan terkena hukuman dengan rencana menenggelamkan mereka dalam lubang bawah tanah semacam sumur di kastil. Tapi hukuman itu tidak terjadi ketika mereka ditolong oleh Zosimo setelah melihat perubahan yang terjadi karena berkas Kili. Zosimo selalu meminta bantuan Kili untuk lanjut mengamati, sedangkan Red dan lainnya tunggu di kamar tamu kastil. Setelah urusan Zosimo selesai, Raja mengadakan pertemuan yang akhirnya memberi keputusan kalau mereka mempersiapkan para pasukan Imperia ke Bridge of Light jika ditemukan dengan tujuan untuk menyerang para Celestia yang dianggapnya jahat padahal itu tidak benar. Para lalu menanyakan Bridge of Light ke Sosimos dan dikatakan itu untuk menyeberang ke Celestia yang pertama kali dilakukan oleh Balir tapi setelah itu tidak ada kabar darinya lagi. Mereka lalu meninggalkan kastil dan pergi ke tempat lain, tapi sebelum itu Kili berpisah dari mereka untuk bantukan seluruh Sosimos menemukan Bright of Light, dan itu impiannya untuk bekerja di astronomi Royal Observatory. Di kota Barrow, Farah membela anak kecil yang dicegat oleh para pedagang, tapi ternyata anak kecil itu kabur karena mencuri barang milik pedagang. Kemudian pria bernama Ras membantunya dengan mengancam akan melapor ke raja, yaitu kesalahan si pedagang juga yang telah melanggar aturan dagangan. Si pedagang mengalah, kemudian Farah berterima kasih dan mengajaknya makan untuk balas budi. Kemudian mereka dibantu oleh Ras ketika memasuki tempat Silk Cavern untuk mendapatkan Glitter Primal Silk, elemen angin. Tapi setelah mendapatkannya, Ras mulai berpisah dengan mereka dan saat itu juga Kili datang ke mereka. Kili terkejut melihat Ras berpisah dari mereka dan saat itu juga takut mengira mereka akan diancam sebagai kriminal lagi jika ia melapor pada Raja Inferia. Walau Farah menganggap Ras bukan seorang seperti itu. Mereka lalu lanjut ke Ifrit Forge untuk mendapatkan Greater kriminal Ifrit, elemen api, dan di situ mereka bertemu gabungan Ifrit, Silk, dan Andin menjadi rem dari elemen cahaya. Farah mengira bahwa rem bisa saja menghentikan Grandfall, tapi ternyata tidak. Kemudian rem bilang kalau Grandfall itu buatan manusia, maka harus dihentikan oleh manusia juga. Dan rem memberinya seseorang ring untuk bisa mencapai letak Blade of Light sekedar informasi rem di sini hanya bersifat sementara karena gabungan dari tiga glitter criminal untuk mendapatkan rem nantinya akan bertemu di tempat bernama Regulus Knoll di Inveria. Balik cerita mereka lanjut ke Faros Santuari sebuah gereja dekat Gunung valos atau gunung tertinggi di Inveria. Di penginapan Faros, Red ragu tentang mereka harus ke Celestia karena mendengar kabar bahwa Balir tidak ada kabar susah menyeberang Breath of Light. Tapi sisanya tidak beranggapan hal yang sama seperti Reed, terutama Melody yang sangat butuh bantuan Reed. Mereka lanjut mendaki gunung dan pertengahan jalan mereka terpisah dari Farah akibat batu besar berjatuhan dari gunung Farlos. Tapi mereka bertemu Farah lagi yang dengan ras berbeda jalan dan Farah meminta mereka untuk bertemunya di puncak gunung Farlos. Lalu pertengahan jalan di sisi Farah yang lagi bersama ras, Ras sempat menanyakan kenapa dia bisa percaya dengan Meredith dengan waktu yang singkat. Karena bisa saja pada akhirnya dia akan disakiti jika terlanjur percaya pada orang yang ternyata yang salah. Tapi Farah ragu tidak tahu harus menjawab apa karena menurutnya tidak perlu ada alasan untuk kasih kepercayaan pada orang. Kemudian Ras berpisah dengan Farah dan lainnya ketika mereka diketemukan lagi. Meski Meredith merasa amat disayangkan jika Ras tidak ikut membantu, karena Ras punya film sama seperti Red. Lalu mereka masuk ke tempat tom santum setelah menunjukkan item sorcerer ring pada batu nisan sebelah kanan pintu masuk. Di situ mereka bertemu dengan Rem yang membuka jalan Bread of Light untuk mereka bisa pergi ke dunia serestia. Tapi sebelum berangkat mereka ditahan oleh Ras yang mengaku pengembara ternyata aslinya merupakan prajurit senior dari Kerajaan Imperia. Farah tidak menyangka Ras berpihak pada Kerajaan Imperia sedangkan Kili sudah menunggu ada yang tidak benar dengan Ras dari awal. Namun Ras juga berkata hal yang sama dengan Kili yang sudah berkhianat pada Royal Observatory, yaitu Kili membakar berkas jurnal dari barir tentang Bread of Light setelah ia menghafal semua informasi di kepalanya. Rit lalu mengira kalau Ras telah mengikuti mereka dari awal, namun hal itu dianggap Ras tidak sepenuhnya benar, karena ia hanya mengikuti petunjuk dari item bernama Saver Key yang dipercayakan oleh Raja untuk memberi kepadanya. Setelah berhasil mengalahkan Das, mereka langsung memasuki Breath of Light sebelum para pasukan dari Imperia menyusul. Sesampainya di Celestia, Red bertanya kalau apakah mereka nantinya menghabiskan hidup di dunia Celestia. Namun pertanyaan itu membuat Kili kesal, apalagi mereka juga terkejut ketika mendengar Farah berkumam kenapa mereka bisa sampai sejauh ini. Namun Farah sadar ketika pada melihatnya, saat itu juga Meredith mengajaknya untuk beristirahat di tempat asalnya yaitu kota Aiman. Di kota Aiman, mereka disambut baik oleh warga yang tinggal di situ, terutama yang dekat dengan Meredi. Hal ini membuat Kili bersemangat akan teknologi yang dibuat oleh kota itu. Di rumah Meredi, mereka menanyakan keluarganya, tapi ternyata Meredi menjelaskan kalau orang Celestia mulai hidup sendiri ketika berumur 10 tahun. Kili lalu meminta Meredi untuk menemaninya berkeliling mengenali kota asalnya dan kemudian mengajak ketikutan. Sedangkan Farah ingin beristirahat. Usai berkeliling di kota Aiman, mereka balik ke rumah Meredi, namun Kiri masih ingin pergi ke perpustakaan di kota itu. Sedangkan Reed ingin beristirahat, dan ketika masuk, ia melihat Farah yang lagi memikirkan sesuatu. Merasa kosong dan menanyakan dirinya kenapa ia mau membantu Meredi. Ia lalu juga berkata bahwa dia tidak percaya dengan dirinya, meskipun Reed menjawab itu memang sikap Farah yang seperti biasanya terjadi. Dan ditambahkan oleh Reed, sebenarnya pertarungan dengan Ras bisa saja kalah, karena ras lebih banyak kesempatan untuk bisa menghindari serangannya, tapi ia tidak melakukannya, yang sepertinya yang sedang merakukan dirinya. Esok hari setelah Rit dan Farah selesai beristirahat, Melody tidak kunjung balik dengan Kili. Akhirnya mereka berdua ditemukan di perpustakaan kota Ayman. Kili masih semangat untuk mencari tahu lewat buku-buku perpustakaan itu, sedangkan Melody kemudian tidur karena lelah. Lalu Reed, Farah, dan Kili membawa Meredy untuk beristirahat, sedangkan mereka bertiga berencana berkeliling lagi di kota itu. Selesai berkeliling, mereka bertiga balik ke rumah Meredy dan melihat Meredy dekat dengan mesin yang dinamakan Elarapon untuk bisa menghubungi orang yang jarak jauh. Lalu mengajak mereka untuk bertemu Galenos, orang yang tadi diteleponnya. Ketika mereka sampai di Lewiska, mereka melihat bahwa desa itu hancur dan ditanyakan oleh Reed. Dan kini juga memastikan akibat kehancurannya pasti dikarenakan kekuatan besar dengan bentuk ledakan. Melody hanya bisa menjawab karena Aurora arti, tapi ya, untuk detailnya dia masih belum bisa paham. Sebelum menuju laboratorium untuk bertemu Galenus, mereka melihat mesin tabung yang pecah. Hal ini membuat Kiri ingin menyelidikinya, namun Mendy tidak senang dan memintanya untuk membiarkannya, yang akhirnya disusul oleh Farah untuk meminta Kiri mendengarkan Meredith karena bisa saja membahayakan mereka. Mereka akhirnya bertemu Galenos, dia berterima kasih pada Rit, Farah, dan Kili karena mau membantu Meredi mengumpulkan para kritik Kremel dari awal. Lalu Kili langsung menanyakan siapa Balir, apa itu Grandfall, dan kekuatan Aurora Arte yang disebutkan Meredi. Galenos kemudian menjawab sebisanya dia. Galenos menjawab kalau Grandfall memang dimulai oleh Balir dan menggunakan kekuatan Aurora Arte yang merupakan fibril dari sang dewa yang berarti kekuatan, dan sepertinya Bali mendapatkan kekuatan dari nilai yang dianggap oleh Kili bahwa nilai merupakan dewa kehancuran. Tapi Galenus membenarkan kalau itu tidak juga benar, karena Aurora Arte merupakan kebebasan yang punya fibril untuk menentukan antara menghancurkan atau membuatnya. Dan Greta Kreml di Celestia kalah perbandingan dengan kekuatan Aurora Arte. Galenus selalu juga menambahkan bahwa hasil Meredith ke Inferia termasuk bagus, karena berhasil mengumpulkan Greta Kremel dari Imperia dan orang yang punya fibril berbeda yaitu Reed. Lalu Galenus mengajak Reed untuk mengetes fibrilnya yang bisa saja memberikannya harapan. Reed kemudian menyetujui untuk dites oleh Galenos, sedangkan yang lainnya pergi ke kamar tidur untuk beristirahat. Di dalam kamar, Meredith merasa nostalgia, namun tidak begitu ingat jelas akan memorinya. Tengah malam, para menanyakan keberadaan orang tua Meredith dan dijawabnya sudah tidak ada, Kemudian Farah menunjukkan kalau orang tuanya juga sudah meninggal, tapi ia masih mengingat memori mereka berdua, lalu menanyakan Meredith memori apa yang seperti dia punya. Tapi Meredith kemudian takut karena sekilas mengingat kejadian buruk di masa kecilnya, dan Farah meminta maaf padanya. Namun Meredith tetap menjawabnya kalau dia enggak apa-apa, dan terlebih lagi ada Galenos, Farah, dan yang lainnya untuk menemani dia. Menedi lalu bermimpi ketika dia masih kecil dengan ibunya saat melihat pemandangan di langit. Setelah Reed dites, ternyata waktu singkat belum bisa memberinya kesimpulan, yang akhirnya Galenus menganggap bahwa jawabannya hanya ada pada Orbus. Tapi Galenus menyatakan bahwa Reed memang punya fibril yang kuat yang tertidur dalam tubuhnya, karena itu untuk sekarang mungkin belum bisa kelihatan. Jadi tunggu situasi yang tepat agar bisa dapat mengembangunkannya. Sebelum mereka meninggalkan Luiska, Galenos meminta mereka untuk segera menghadapi balir di kastilnya dengan mencari informasi ke orang lain yang mungkin ada tujuan sama untuk menghentikan balir. Sekaligus pencarian Greater Cremer dari kota pelabuhan, Perti yang letak dekat dengan Greater Cremer Sessius, elemen S, dan tempat abandoned mine station yang letak di Cremer Grom atau elemen tanah. Perjalanan mereka dimulai dari abandon main station dan sebelum bertemu mereka tiba di desa kecil para anak buah Kenom dengan sikap mereka yang ramah dan mau berteman. Di sini sebenarnya Genom terbilang malas untuk membantu Rick dan lainnya berhubung Grandfall diciptakan oleh manusia, tapi Great Kreml yang lain muncul dan ikut membantu. Terutama Andin yang mengancam kalau Grandfall juga bisa mengancam para Great Kremlin jika tidak bisa bekerjasama. Akhirnya Genom mau membantu mereka. Saat mereka ingin balik ke tempat awal, Gunung membantu mereka keluar jalan dengan bantuan dari para anak buahnya yang membuat mereka tiba di sebuah gubukan. Mereka masuk ke gubuk itu tapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya mereka ke ruang tamu dan gas tidur muncul membuat mereka tertidur hingga saat terbangun mereka terjebak dalam ruangan bentuk puzzle. Setelah mereka berhasil keluar dari ruangan puzzle, mereka ditetangi oleh anak muda bernama Chad dan mengenalkan dirinya sebagai penerus bajak laut bernama Alfred lalu menawarkan mereka menjadi anak buahnya untuk bisa mengelilingi dunia dengan kapalnya yaitu Legacy of Alfred yang dikenal sebagai salah satu harta karun di Celestia. Mereka sempat membahas lalu setuju dan diantar oleh Chad ke tempat kapalnya yang dinamakan Van Eltia yang berarti kekayaan. Setelah menaiki Van Eltia mereka menuju ke kota Peruti yang sisinya beku. Mereka bertemu Gaston yang berkata kalau Ice Kramel di gunung dekat kota Peruti lagi mengamuk membuat cuaca menjadi ekstrim, tapi baru sebatas lumut dari sekitar. Mereka lalu berniat untuk menyelamatkan kota Peruti dan bertemu Greater Kremel Celsius. Setelah menyadarkan Greater Kremel Celsius, elemen S, ia membantu Reed dan lainnya. Setelah itu, mereka sadar bahwa efek Grenfell semakin besar yang membuat dunia separa Greater Kremel menjadi terganggu. Saat kembali ke kota Peruti, mereka disambut oleh Gaston dan mengajaknya bergabung ke Sileska Army yang bertujuan untuk menghentikan Balir, dan meminta mereka bertemu Max yang merupakan pimpinan Silaska dan tahu keberadaan kastil Balir. Kemudian Gustav memberi rencana Miace sebagai bukti ketika mereka tiba di tempat perkumpulan Silaska yang berada di kota Tinsia. Mereka sempat menginap di kota Peruti dan malamnya Meredi terbangun karena sinar Alara di keningnya yang merasakan hal buruk terjadi di kota Aiman. Sebelum bergegas ke kota Aiman, Gustav memberi mereka map Celestia. Tiba di kota Aiman, mereka lihat kehancuran yang terjadi hingga sebagian orang-orang meninggal. Melody lalu sempat berpisah dari mereka. Mereka lalu menemukan penyebabnya yaitu Hias di perpustakaan yang menyerang Sagura, orang yang tersisa dari Aimen. Setelah mengalahkan Hias, ia menghilang. Lalu Kili menanyakan siapa dia dan apa hubungannya dengan Melody karena sepertinya kenal. Ritter menjelaskan kalau dia dan Farah pernah bertemu dengannya di desa Rasian. Sedangkan Melody bingung menjawabnya karena saat ia benar-benar masih kecil ia tidak jahat seperti itu, melainkan ia sering peduli padanya. Dan Meredith mengira kemungkinan karena Balir yang membuat ia jadi seperti orang yang berbeda. Mereka lalu ke tempat perkumpulan Silaska dan dijebak oleh para anggota yang sebenarnya untuk mengetes kemampuan mereka, lalu didatangi oleh wanita bernama Ayla dan mengajak mereka untuk membahas tentang kastil Balir. Dan dikatakan kalau sekeliling kastil ada lapisan pelindung sehingga peluang untuk masuk kastil jadi susah. Mereka lalu bertemu dengan Max, dan Ayla menjelaskan bahwa kumpulan Sileska membutuhkan bantuan dari Reed dan lainnya agar bisa menghentikan Balir. Mereka setuju dan Ayla menjelaskan bahwa pihak mereka membuat krim kanan agar bisa menembus lapisan pelindung di kastil Balir, tapi masih dalam tahap percobaan. Kemudian Kili memberikan ide untuk Cannon agar menggunakan kekuatan rekrita Kramer yang ada di Kramer cake, tapi ketika ditanya Ayla bagaimana dengan elemen petir, mereka belum menemukannya tapi Max tahu keberadaan letaknya dan ikut bergabung dengan Reed. Sedangkan Kili sementara berpisah untuk mengurus krim makanan dari Sileska. Kemudian mereka ke tempat Ruins of Volt untuk bertemu Gritte Kremen Vault elemen petir yang setelah bertemu, Celsius muncul dan memberitahu mereka bahwa ada yang tidak benar dengan Volt. Kemudian Volt meminta Reed untuk mengatur mesin sebelahnya menjadi white switch. Selesai mesin itu diatur oleh Reed, Volt langsung menegaskan dirinya untuk membantu mereka kemudian gabungan Greater Kremlin Inferia yang menjadi rem elemen cahaya, dan gabungan Greater Kremlin Inferia yang menjadi shadow, elemen gelap, muncul di depan mereka dan memberikan pedang Excalibur. Sekedar info, shadow di sini juga bersifat sementara karena gabungan dari ketiga Greater Kremlin untuk mendapatkan shadow nantinya akan bertemu di tempat bernama Shadow Cave di Celestia. Mereka lalu balik ke kota Tinsia dan memberi info pada Kili dan Ayla kalau Greater Kremlin sudah terkumpul semua, dan diberi pedang juga yang membuat Ayla bingung kenapa para Great Kremel sangat kooperatif tidak terlalu menjawab bahwa mungkin mereka ingin melindungi dunia mereka yang ditambahkan oleh Kili kalau sepertinya Balir ingin menghancurkan seluruh dunia atau Eternia Ayla lalu memutuskan untuk menginstal Kreml Cannon nantinya kemudian Kili, Great dan lainnya diberi kupon menginap oleh Ayla untuk mereka bisa beristirahat agar bisa bersiap besok harinya untuk menuju kastil Balir. Malamnya, Rit bermimpi ketika ia masih kecil di tengah desa yang dalam keadaan hancur, bertemu monster, kemudian ayahnya datang dan menyembunyikan di gudang rumahnya. Menanyakan apa ia pergi ke tempat Gusno, tapi Rit tidak menjawab apa-apa. Tapi saat ayahnya pergi meninggalkan dia, Rit sadar bahwa ia yang bersalah dan memanggil ayahnya, tapi tidak ada jawaban yang akhirnya Rit terbangun. Rit lalu pergi ke atap gedung dan bertemu Meredith, kemudian menanyakan Rit tentang orang tuanya, tapi Rit tidak ingin jelas karena waktu itu Rit masih kecil, mereka sudah meninggal. Tapi Rit tetap ingat kehangatan dan kenyamanan dari orang tuanya yang sepertinya selalu menjaganya dan itu menjadi memori baginya. Meredith terdiam lalu mengerti apa maksud dari Rit. Kemudian keduanya berencana lanjut beristirahat. Sedangkan para yang tidak sengaja mendengar pembahasan mereka juga langsung berbalik ke kamar. Setelah itu mereka ke van Ltya dan bergegas bersama para kapasilaska menuju kastil Balir. Menggunakan kanan yang terpasang dan menyerang ke lapisan pelindung kastil, dan berhasil ditembus. Red dan kawanannya lalu menyelinap ke dalam kastil dan bertemu dengan Balir, yang ternyata menjadi mumi. Kemudian Sisal muncul dan menyatakan kalau Balir sudah mati 10 tahun yang lalu, tapi jiwanya tetap bersama Sisal. Sisal lalu melihat Meredith dan berkata sudah lama tidak bertemu, yang membuat Red dan lainnya bertanya kemarin di siapa dia, tapi Meredith hanya menjawab kalau Sisal istrinya Balir. Sisa menampakkan kalau dia yang membuat Grenfell dan itu keinginan terakhir balir untuk orang-orang yang obsesi dengan kepemilikan materi yang mengambil hidupnya. Dan menganggap kalau itu bukan alasan yang tepat dan mereka tidak membiarkan dia menghancurkan eternia. Namun Sisa menjawab dia bukan untuk menghancurkan, tapi untuk ribut yang berarti kelahiran kembali. Tapi di pertarungan, Red dan lainnya tidak mampu mengalahkan Sisa karena kekuatannya tidak sebanding. Ketika Sisa menggunakan Aurora Arctic, Ras muncul dan meminta mereka pergi, tapi terlambat. Yang akhirnya ras menggunakan aura rawal untuk melindungi mereka. Setelah Sisa menggunakan auroranya, ia lalu menuju bagian terdalam dari Seyford di Orbus Barir, dan memunculkan bola hitam. Sedangkan Reed dan kawanannya terdampak keluar kastil, dan semuanya selamat, namun ketika menghampiri Ras dengan waktunya yang hanya sebentar, ia memberikan Reed Seyford Key dan muncul sinar yang dikatakan Das. kalau sinar itu adalah Divine Aurora. Tapi Reed belum mengerti, karena itu Ras memintanya untuk menemui Galenos agar bisa menjelaskannya dan detik sebelum Ras meninggal, ia juga meminta untuk melindungi orang-orang yang dipedulikan sebagai tujuan akan kehadiran Aurora Arte. Kemudian Red dan lainnya berniat untuk pergi ke desa Luiska bertemu Galenos untuk menanyakan maksud Ras. Di tengah perjalanan dengan Valentia, Melendi ditanyakan oleh Kili apa hubungannya dengan Sisel dan dijawab bahwa Sisel adalah ibu kandungnya. Tapi ketika ditanya lagi apakah Sisel sering seperti itu, dan dijawab Meredi kalau Balir dan Giselle merupakan orang yang baik, tapi itu dulu sekali. Tapi penyebab mereka menjadi orang yang berbeda belum diketahui, yang membuat Reed berpendapat kalau mungkin saja ada kaitannya dengan Aurora Arti. Mereka kemudian tiba di desa Luiska dan langsung menemui Galenos di lab dan menceritakan kejadian mereka dengan Ras di kastil Balir. Ketika Reed menanyakan kenapa Ras menolong mereka dan kenapa bisa mengenal Galenos, dan dijawabnya bahwa semuanya karena petunjuk Seiford Key yang menyimpan keinginan dari dewa pencipta yaitu Seiford. Maka mengikuti petunjuk item itu berarti mengikuti keinginan Seiford. Galenos juga berkata setelah Ras menghampirinya ia juga mendalami Aurora Arti dengan harus lulus dari Trials of Seiford atau tes dari Seiford. Galenos menambahkan bahwa Aurora Arti ada dua bentuk yaitu Dark Aurora dari Nereid dan Divine Aurora dari Seiford. Hanya orang yang punya fibril kuat dapat mengalahkan sisel dan Ras mempunyai aurora yang sama seperti Red. Lalu Farah bertanya kalau memang bisa kenapa Ras sampai kalah dari sisel dan dijawab oleh Galenos bahwa Ras tidak ikuti tes sampai akhir karena Ras lebih memilih menolong mereka sebagai keinginan yang sendiri. Reed lalu menanyakan keberadaan uji tes dari Seyford pada Galenos untuk mengikuti tes seperti Ras dan dijawabnya kalau tesnya ada di Seyford's Rite untuk ke situ mereka bisa menggunakan cipher key yang akan mengarah jalannya. Galenos selalu meminta Red untuk membawanya ke tempat perkumpulan Silaska agar bisa membantu mencari cara mengalahkan Jiza. Di Van Eltia Galenos bertemu Farah yang masih menanyakan kenapa Ras menolongnya dan dijawab oleh Galenos kalau Farah yang membuat Ras benar-benar membuka pikiran dan matanya tentang dunia karena itu ia ingin menolongnya tepatnya ingin melindungi seisi dunia dengan keputusannya sendiri tanpa aturan dari yang lain, dan berdiri dengan ke kedua kakinya. Setelah sampai di Tinsia, mereka lalu bertemu Max dan Ayla di tempat Sileska, Gaius lalu menawarkan bantuannya dan disetujui oleh mereka berdua. Gaius kemudian mengajak Ayla untuk memulai penelitian tentang bola hitam yang dibuat oleh Giselle, sedangkan Reed dan kawanannya bergegas mencari letak Safer Shrine. Mereka balik ke Van Eltia, sebelum mulai perjalanan Reed menggunakan Safer Key, yang kemudian menunjukkan sinar ke arah yang harus dituju. Setelah mereka tiba di Seifert Shrine, mereka lalu melihat portal yang ternyata hanya bisa dilalui oleh Red. Sedangkan yang lainnya mulai menunggu ketika Red masuk lebih dalam ke portal itu. Di dalam ruang tes, Red bertemu seseorang yang suaranya tidak asing seperti Ras. Kemudian orang itu mengenalkan dirinya sebagai utusan Seifert dan menjelaskan bahwa tes yang diberikan termasuk kejam, jadi perlu mempersiapkan diri sebelum dimulai. Tapi Reed berkata dia sudah siap dan kemudian diperingatkan oleh utusan Seifert bahwa jika dilakukan dengan setengah hati maka itu akan menghancurkan dirinya. Ketika tes pertama dimulai, Reed terbangun menjadi monster bernama Ekber di suatu kejadian masa lalu. Tapi pikiran dan perasaan dari Ekber tetap ada ketika melihat keluarganya mati terbunuh dan mencoba membelarikan diri setelah tahu tempatnya tidak aman. Tengah perjalanan, ia melihat diri aslinya Reed yang kemudian melawannya. Sesuai yang pernah terjadi sebelumnya, Ekber pun mati walau di benaknya ia masih ingin hidup. Rit yang dari masa lalu mengambil Ekber untuk dijadikan makanan, meskipun kini saat itu tidak cukup setuju, namun Rit tidak peduli. Setelah itu, Rit kembali ke ruang tes dan utusan Seyford muncul, lalu berkata bahwa pikiran yang ada di hatinya tidak boleh dilupakan, yang membuatnya merasa antara tidak menyadari atau menghindari. Rit lalu teringat ketika membunuh Ekber dan dijadikan makanan, kemudian menjawab utusan Seyford bahwa tindakannya hanya kewajibannya sebagai berburu. Tapi utusan Seifold berkata tidak ada yang menyalahkan apa yang sudah diperbuat, tapi menghadapi kenyataan pada saatnya merupakan tes bagi Red. Kemudian Red yang mendengarnya mengerti dan dia tidak akan mencari kebenaran yang salah, melainkan menerima kenyataan sebagai pernyataan. Karena tes pertama Red berhasil, ia diberikan oleh utusan Seifold yaitu Aurora Wall, kekuatan yang pernah pakai sebelumnya untuk melindungi Red dan lainnya. Kemudian utusan itu meminta Red mencari tes di tempat lain. Lalu Reed sempat menanyakan apakah tes selanjutnya menjadikan dia monster lagi, tapi utusan Sefer menjawab kalau semua tes yang diberikan kepadanya berkaitan dengan konflik yang ada di dalam hatinya Reed. Reed kemudian balik dari portal dan bertemu dengan yang lainnya, kemudian balik ke Van Altia dan menggunakan Sefer Key, yang ternyata tes kedua Sefer berada di Inveria, namun mereka belum tahu cara untuk kembali ke dunia itu. Ketika membahas dengan Chat. Awalnya juga ragu, tetapi ketika Meredith menyebut Breath of Light, Chad lalu teringat akan puzzle yang belum terungkap, kemudian mengajak mereka ke gubuknya untuk mencari informasi lebih lanjut. Chad lalu menunjukkan patung kecil yang berisikan bahasa Melnix, dan diartikan oleh Meredith bahwa patung itu bertuliskan nomor 204,98 dan memintanya untuk mengetahui asal nomor itu, dan ketika ditemukan, Breath of Expedition dipastikan muncul. Kita lalu mengartikan bahwa nomor itu merupakan letak posisi geografis dengan angka, kemudian Chad membelinya alat GPS untuk bantu mendeteksi nomor tadi. Mereka lalu menemukan Ivory Cavern, ketika GPS menunjukkan nomor 204,98, mereka masuk ke dalamnya dan menemukan ruangan puzzle yang harus mereka selesaikan. Setelah berhasil menyelesaikan ruangan puzzle, mereka menemukan letak sama seperti tempat Chad Kemudian Chad mencoba mengatur mesinnya hingga file nlt ya, lalu ditransformasi menjadi lebih besar. Tapi yang tadi itu hanya sebatas transformasi kapal. Selanjutnya mereka harus mencari petunjuk yang lain di bawah lautan dengan Ivis, semacam mesin kapal khusus menyelam dengan kapasitas satu orang. Yang akhirnya mereka menemukan tempat bernama Ifrid Platform. Di dalamnya terdapat beberapa letak soket atau sebagai koneksi jaringan, tapi ada yang kosong. Reed dan lainnya harus menemukan semua itemnya sesuai petunjuk yang diberikan. Selama penyelaman ada tempat Shadow Cave yang mereka harus kunjungi agar mendapat bantuan dari Gritty Criminal Shadow elemen kegelapan dengan sosok aslinya, atau maksudnya tidak bersifat sementara ketika harus menggabungkan diri antar Griffin Criminal yang lain. Setelah mendapatkan Shadow dan sudah mengumpulkan item soket, mereka balik ke Average Platform dan memasangnya. Kemudian ruang itu menyala sampai ada suara mesin terdengar yang sepertinya mereka berhasil menemukan Bread of Expedition. Ketika mereka menghampiri Bread of Expedition di tengah lautan itu, kapal itu naik ke langit menuju relay point dan membawanya ke Inveria. Sesampainya mereka di Inveria, Reed lalu menggunakan saver key untuk lanjut pergi menuju tempat tes selanjutnya. Akhirnya Red dan lainnya pergi ke Saver Garden yang ada di bawah laut Inveria. Dalamnya seperti biasa hanya Rit yang bisa mengikuti tes selanjutnya. Sedangkan Kili dan Meredith sambil menunggu Rit, mereka ingin menyelidiki kristal yang ada di tempat itu. Sedangkan Farah ia tetap ingin menunggu Rit dekat portal menuju ruang tes. Utusan Sever kembali muncul dan bertanya pada Rit apakah dia sudah siap, tapi pertanyaan itu membuat Rit terganggu dan menjawab kalau dirinya tidak siap, buat apa yang menghampiri tempat itu? Dan terlebih lagi kenapa tesnya diperlukan? Kalau misal dunia sudah hancur, bukankah itu bermasalah bagi utusan Seifert? Apakah ia juga tidak peduli dengan sisi dunia? Tapi utusan Seifert menjelaskan kalau diri aslinya tidak berada di dunia itu, dan Aurora Arte merupakan kekuatan yang daripada dewa, kekuatan yang terbatas, yang tergantung pada penggunaannya, yang bisa dapat merusak ataupun menciptakan. Dan kekuatan itu tidak bisa langsung diberikan begitu saja. Utusan Seifert lalu memulai tes keduanya dan akan kujelaskan di video alur cerita lanjutannya. Jadi sebelumnya mohon maaf jika selama video tadi ada kekurangan. Tapi jika kalian suka dengan video ini, bisa like atau subscribe channel ini agar dapat notif video berikutnya. Tapi perlu bersabar karena membutuhkan waktu agak lama. Dan aku juga ingin menyampaikan kalau notif dari kalian terkadang bisa buat aku semangat. Jadi mohon dukungannya ya. Untuk itu sampai ketemu lagi. Dadah.